Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yamaha DTX 452, 432, dan 402, yang mana kali ini saya akan berbagi pengaturan, dua pengaturan yang cukup penting untuk para pengguna DTX series 4 ini, karena nggak cuma menyangkut dari kualitas sound atau pengaturan settingan sound, tapi menyangkut kenyamanan dari penggunanya. Ya, tepatnya nanti di bagian clutch high head, jadi kita bisa atur posisi clutch dan juga mengatur bagian untuk foot-nya. Oke, saksikan terus. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita masuk ke settingan yang pertama. Posisi clutch. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhannya kita. Ntar saya aktifkan dulu speakernya biar lebih terasa suaranya. Jadi masing-masing player itu punya kebutuhan untuk mengatur dari hi-hat, clutch-nya seperti jarak dari simbal top dan bottom-nya di hi-hat, itu bisa kita atur. Ini sama aja sebenarnya video ini, di setiap DTX seri 4 ini dia pakai kode. Yang perlu diingat itu ya kodenya itu untuk masing-masing dari settingan kayak tuning, volume, reverb, kode yang perlu diingat. Oke, kita lanjut. Jadi di sini pengaturan untuk clutch-nya, tekan dulu tombol menu ini, tahan. Kode pertama nomor 4, yang keduanya nomor 1. 64. Nah, di sini tinggal diatur sendiri aja melalui tempo. Pengaturan seberapa besar yang kita inginkan. Jadi bisa kita sesuaikan jaraknya. 0 1 64. Jadi dia batasnya sampai 64 parametrik dari setelan clutch hi-hatnya. Nah, berikutnya pedal di hi-hat bisa kita atur seberapa keinginan kita untuk open close-nya. Yang kedua, jadi di sini saya videonya sebenarnya saya buat lebih ke tutorial kodenya. Kalau untuk settingannya sesuai selera masing-masing abang-abang di rumah lah ya kan, itu bebas untuk settingannya. Jadi di sini lebih ke tutorial kode dari pengaturan atau settingan clutch dan foot velocity close-nya. Nah, ini untuk yang footnya saya ambil dulu untuk contoh aja. Ini bisa kita tes, tekan dulu tombol ini sama menu 4 4 sekali lagi. 79 80 80 80 120 70. Ini perbandingannya, coba kita kecilkan. 87. Jadi bisa kita atur di tempo. Jadi tetap menu kode pilihan, pengaturannya di tempo untuk pedalnya. Nah, ini khusus untuk yang di seri DTX 402. Ini tadi kodenya 4 4 lagi, jadi 4-nya 2 kali. Kode pertama 4, yang kedua 4. Tapi kalau di DTX 432 itu dia kodenya 4 baru 3. Jadi 402, 432 karena beda pedal hi-hat, beda foot control kan beda. Kalau di seri 432 itu serinya HH3 HH65. Jadi di atas seri ini itu pakai kode 43. Tapi yang pasti nanti saya bantu di deskripsi, boleh abang-abang cek juga untuk detail dari kode-kodenya ini. Oke, mungkin ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat abang-abang sekalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share ke kawan-kawan yang lain.